Hadap ke Mas Adul, lihat ke Mas Adul, sini, sini, sini. Besok udah sampai sini lagi, gak apa-apa ya. Iya. Ya? Ndul jujur. Ndul jujur. Sayang gak sama kita? Sama Mas Yoyok? Sama Mas Joko? Bos. Satu, dua, tiga. Wah, kasih sayang itu sangat-sangat indah ya sekali. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu, maju bersama kita meraih mimpi di antara ribuan mata menanti, musik gamelan menjadi saksi. Oke guys, jumpa lagi dengan kami di channel Karena itu Satria Muda. Udah ayo berangkat yuk. Mana ayo. Bentar, masih ada yang kurang deh. Ya, banyak lu udah di sini. Ndul mana tuh Ndul? Bukan tadi sama kamu kan tadi. Enggak siap nih. Wah enggak siap nih. Wah kambret. Potong harus dipotong lah. Oh bener. Daripada itu hujan lagi yuk. Hari ini kita ada proyek nih guys. Iya. Kita ada proyek seru-seruan dan harus semuanya terlibat ya. Betul. Eh? Mau mainan tablet tunggu dulu. Eh? Wah, oh ada aja nih. Wah payah nih kalau kayak gini nih. Waktunya syuting malah main HP gimana sih? Iya, nggak sportif katanya. Aku pinjemin tablet buat pas waktu. Nih dari tadi nih. Tuh. Kamu tuh apa? Hey. Kita udah opening. Dul. Santai banget. Dengerin Dul. Apa? Mau syuting nggak sini? Mau syuting nggak kamu? Yuk syuting. Ini kebiasaan kayak gini. Tawa-tawa kayak enggak punya sama aja. Kok kayak gitu sih? Mana temen ini? Itu nanti. Sini, kita bubar aja. Percuma nih ya. Enggak usah lah. Kita udah semangat loh ini. Jadi males lagi nih. Coba kita kali ini mau ngapain coba? Lah katanya itu. Apa? Udah tadi syutingnya. Duh, kapan syutingnya orang? Siapa yang bilang? Tadi Mas Nemo sama Mas Joko? Enggak apa bilang apa-apa ini. Ah, itu gara-gara gitu loh, gara-gara tadi mainan HP kayak gitu. Kebanyakan kan main HP kamu tuh. Ngeblank. Kamu cuci muka belum? Tuh, gitu. Kebanyakan main HP. Lu enggak usah lah. Tuh, serius Mas Adul enggak suka lo kayak gitu. Udah kalau memang kalau mau main HP udah sana pulang saja sana. Sana pulang. Waktunya syuting malah main HP, kita udah opening lo, Dul. Tadi katanya Mas Joko sama Mas Joko, iya udah tadi gitu. Ya kamu kan ini, aduh ya ampun. Kita tuh baru tadi. Itu karena HP melulu, kamu jawab terus. Samperin Mas Joko. Ini lama-lama kelamaan. Nih, gimana nih? Bilangin. Ini kan sebenarnya dulu gak punya HP guys. Jadi aku pinjemin tablet. Jadi tapi kalau pas syuting, ya udah mainnya nanti lagi. Jadi memang di sini dia ada tablet ya buat ngilangin gabut dia. Tapi malah keterusan. Kita enggak suka kalau kayak gitu. Tuh kan, main apanya udahlah. Nanti kalau aja lah fasilitasnya Mas Yuk. Mas Boy sama Mas Sita. Mas Boy jangan ditiru. Pak pulang saja sana tuh enggak apa-apa sana. Kalau memang enggak mau syuting, pulang aja enggak usah ke sini. Ada niat mau syuting enggak? Ada, ayo syuting sekarang syutingnya apa? Nah, kan tadi kita makanya udah perhatikan ya lah, orang bilang tuh perhatikan makanya tuh kan, kalau sekarang gimana nih coba kita jadi gak semangat padahal kita ada proyek seru nih padahal kita bener, juga harus siapin biar rata mandul lah Tantul kamu situ aja lah terserah kamu nah kan udah ya Mas yuk kita mau ngamples itu katanya iya yaudah guys kita ke basecamp yuk apa-apa baru Mas yuk walaupun tapi suaranya yang penting Mas yuk biasa ya dua dong itu kan dua lah ini kita amplas iya itu ganti hitam semua nah guys topi nah yuk kita ngamplasnya di luar aja biar udaranya itu langsung hilang yuk jadi memang ya kita utamakan
itu suarane. Bener. Oh, ya, meskipun tampangnya jelek kayak aku, tapi aku itu berarti baik. Waduh. Sama seperti benda. Eh, benda kayak gini tapi suaranya namanya muji ya harus orang lain bukan diri sendiri ya. Udah lah, enggak usah gangguin Molly. Oke, okay, guys. Jadi ada sebenarnya benda yang udah lawas. Cuman suaranya bagus, makanya kita mau apa ya namanya ya? Restorasi. Restorasi apa renovasi? Restorasi ya, benar. Imunisasi kali ya. Renovasi benda juga. Ini suaranya masih bagus, guys. Benar, aku kalau ada suara orang amplas ini disopek dibagi dua. Ya benar ini di kenapa geli ya? Geli. Mas Ado, kita itu enggak suka yang namanya orang menyepelekan ya. Benar. Menyepelekan, menganggap remeh, enggak mau memperhatikan. Apalagi Mas Joko udah kuat disepelekan lagi. Nah, iya. Sakit hati rasanya. Bentar bagi 4, Mas Joko. Udah. Ini enggak tembus apalagi kalau udah salah, bisa, merasa bisa. Tidak bersalah lagi. Enggak ada etikat baik sama sekali. Benar. Kita suka ngapunya kayak gini mas. Coba reaksinya. Kopinya jangan dicobain. Hai batuin. Masih baru siapa kalau ngapain satu orang. Udah sana kamu namanya Mas Ado. Udah geser sini aja. Mau agak geser sini aja. Udah sana tuh mainan tablet aja tuh. Makan sekalian tabletnya gak apa-apa. Nah, Mas Jokowi bisa hilang gak warnanya nih? Ini kalau kuning gak bisa Mas Jokowi. Oh, harusnya bisa. Iya harusnya bisa loh kayak gini Mas Jokowi. Gak bisa nih harusnya pakai gerinda aja. Mau daripada itu sini aja Mas Jokowi. Udah lah yang enak lah. Udah kalau mau pulang sekalian aja dulu. Terus Mas Jokowi, Mas Jokowi gak apa-apa. Nunggu-nungguin gak apa-apa kamu. Sana, hei tak bilangin satu kali lagi ya. Kamu udah berkali-kali kayak gini. Sekarang kamu kan tahu jalan pulang. Enggak apa-apa kan aku kalau mau pulang. Serius? Iya kan? Enggak mau ambil dulu. Entar udah gede sih. Dikasih tanggung jawab kayak gitu mulu. Karena kalau mau pulang. Kita udah sabar ya Mas Ado ya. Udah ngomongin berkali-kali. Cuman terus masih ngulang mulu. Salim dulu. Bentar ya, Mas Ado tak memandang kamu untuk yang terakhir kali ya, mungkin ya. Ke sana kalau mau pulang hati-hati di jalan ya sudah. Jadi di jalan. Ingat kalau belajar dan serius jangan keseringan si mau main HP ya. Ya, ingat pesan Mas Ado hati-hati di jalan. Sekolah yang benar dul. Nah, sekolah yang benar. Mau aku mau bantuin itu, Pak. Udah Mas Ado. Udah yang enggak. Udah enggak apa-apa sana kalau mau pulang sana. Hati-hati jangan. Hati-hati di jalan ya. Kalau enggak keseringan di jalan. Nah, jadi warnanya langsung berubah nih, Mas Yo. Oh iya. Pilih, itu. Iya, aku kalau proyek kayak gini aku seneng. Ya, lihat nih. Oh iya, bisa ngilang nih. Habisnya kita langsung cet ya. Ini kayak gitu langsung makan ya. Makan mulu. Ini. Baru semakan ini lo. Iya. Kecil nih. Kasihan nih sekarang nih. Karena dia apa namanya ya? Ya itu akibatnya sendiri sih. Karena akibatnya. Ini Mas Ado udah gak serang lagi sekarang sama Mantul. Tuh. Mas Ado udah gak ngurus. Ayo. Makanya tuh kalau ada orang bilang atau bicara tuh perhatikan. Orang di depannya kamu sendiri malah kamu asik-asikan main HP itu. Ingat tuh, HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Sama seperti aku sama kamu. Sekarang kita-kita gak nganggap kamu lagi. Ya mending kamu pulang aja gak apa-apa. Ya. Ini mau bagi Mas Joko. Nah, biar cepat selesai nih. Jadi kira-kira mau ganti warna apa Mas? Hitamnya Mas ya. Natural. Natural jobbing. Mau pulang deh, ini merajuk beneran deh. Ya, tapi buang ke dalam dulu Mas Yoto, mau ngapain? Mau lihat meme lagi jangan-jangan. Kalau masih nonton meme lagi berarti dia enggak ini. Biarin dulu momennya biar dia kita lihat mau ngapain lagi apakah mau pulang apa enggak. Oh iya tapi ada pergerakan dong, ada pergerakan. Udah buat jaket bawa ke sekolah mau pulang bisa kan benar kan kok benar ini tahu pamit apa enggak jalan coba ini guys itu nih dia habis kemarin satu nih kayak mau pulang loh gimana satu oke
Udah, ambil hadiahnya di kamar. Sini. Mau kemana, Antul? Turun dulu. Ayo, Antul mau kemana? Kok nggak ngomong, nggak pamit? Sini. Kamu tuh harusnya kalau mau pulang, pamit dulu. Mau pulang? Pamit dulu lah. Pamit. Terus mau pulang sekarang? Jadi hati-hati, besok udah usah kesini lah, bapak dulu. Serius, besok udah usah kesini, udah gak apa, hati-hati. Belajar. Sekolah yang benar. Jangan bolos sekolah. Belajar yang rajin. Itu udah ikhlas, besok udah kesini lagi, gak apa-apa. Gak apa-apa, serius. Sering-sering tuh lihat HP, gak apa-apa tuh. Yaudah, gini. Kasihan banget, masa terus. Belajar ya dulu ya. Ada ke Mas Adul, lihat ke Mas Adul sini. Besok udah ke sini lagi enggak apa-apa ya. Iya, ya. Kita udah ikhlas kok. Beneran? Enggak apa-apa. Beneran? Kamu udah di rumah aja, apa cari sama HP lagi kalau di rumah. Wah, ya. Puas kan aku. Terus mau main HP dari pagi sampai pagi enggak apa-apa. Dul, kita sini. Jujur, Dul jujur. Dul jujur. Sayang enggak sama kita? Sama Mas Joyo? Sama Mas Joko? Sama Mas Nemo? Sama Mas Boy? Sama Mas Adul? Serius? Sayang? Coba. Beneran, kalau memang sayang kamu pejamin mata kamu, Dul. Pejamin mata kamu. Terus 1, 2, 3. Wah, kasih sayang itu sangat-sangat indah sekali. Tapi aku tadi itu sebenarnya ngomong kayak gitu, gitu aku gak tega. Gak tega, Mas Adul. Ayo nyala-nyalain juga. Biar meyakinkan tuh. Nah, tapi itu, Dul. Kamu air matanya banyak banget, Dul. Kamu kok bisa nangis? Saking sayangnya sama kita. Katanya ya? Gak mau. Coba, oke. Mystery box dibuka dari 3, 2, 1. Oke, silakan, Dul. Wow. Dada kalau udah pinter maksudnya ya. Ini kita dapat. Kamu suka enggak, Dul? Kerjanya Dul dua dong, jadi bopo sama jadi penggetruk. Ya, Mas Nemo kan juga iya. Oh iya ya. Jadi konten kita besok adalah ngeprank aku. Aku mau dikasih Avanza. Oh enggak. No. Pas enggak ini? Pas ya? Suaranya pakai. Oh iya. Pas nih. Pas enggak, Dul? Full set dong, full set. Oh, ya udah guys, kita lanjut dulu nanti biar Dul pakai komplitan dulu ya. Betul. Kita akan buka setelah pesan-pesan berikut ini, Proto. Wow, baru nih. Wih. Udah gak nice lagi sekarang. Ayo, mau ajarin, ajarin mau. Ayo, ini udah bisa, gak usah diajarin. Gak mau. Apa sih? Tidak tukeran bajunya. Yaudah, ayo, gerakan yuk. Tung tak, tung tung, geng, tung.
tak tung dang dang dang. Wis. Tung tung. Ya. Weh. Dang dang dang. Tung 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 dang. Tak. Semangat semangat dong. Ini serem banget nih orang nih. Dang 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 dang. Variasi yang kamu bisa apa? Betul. A e a e e ya. E e a e e ya. E ya. A e a e e ya. E ya. A e e e ya. Gimana? Tahan satu kali. Dang 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 dang. Sampai alhamdulillah ya guys. Semoga dengan apa kostum ini Ndul makin semangat ya. Gimana perasaannya Ndul? Seneng. Udah jadi pulang Ndul? Enggak. Mas yo. Besok ininya beliin yang agak kecil lah. Iya itu mudah kan ada Mbak YS. Tapi ini enggak apa malah semakin dapat Ndul. Bentar ya. Apa mau? Wah, ini bercanda nih. Ini memang masih bercanda nih. Ah, jadi besok siap-siap aku mau di konten aku mau di prank. Oh, mau di prank. Oh, mau di prank. Mati. Eh, ngawur aja. Oh, aku tuh yang kecil. Mana? Ah. Punya Molly itu loh. Oh iya. Ini yang kecil. Ini malah jelas ya. Mas Ado pengen di prank besok. Iya benar. Ceritanya gimana pranknya besok? Jadi aku lagi tidur terus diangkat masuk sapi tank. Enggak, jangan. Kita gotong masukin ke kolam. Jangan. Aku di prank terus mobilnya ceritanya dijual. Ternyata sudah di upgrade. Ya itu yang lama tuh. Jadi grand max itu. Ngawur yang lama tuh. Aku udah barong ini loh. Pengen lama tuh. Ini lama-lama gila ya, bisa gila ya. Menurut Mas Ado. Ya sekarang itu gimana perasaannya? Seneng. Seneng banget ya. Seneng banget. Besok aku mau keturun. Yakin lo? Ya, kamu kamu belajar dulu dong. Iya lo. Belajar sama Mas Boy yang diajarin. Nah tuh. Biar ya, baru tapi ingat baik-baik, memangnya dikurangi ya. Nah. Iya. Nah. Oke. Janji. Weh. Yo berpelukan, Dul berpelukan. Orang tua kamu meluknya seret banget wah. Kamu senang Dul? Wah akhirnya. Oke, happy ending ya. Happy ending. Kamu senang sekarang? Yeah. Itu ada tugas buat kamu. Oh iya tuh. Kan diterusin. Tuh, tuh. Oh iya. Serius. Pekerjaan anak nih. Ngawur nih. Ya udahlah closing yuk. Oke, jadi sekian dulu video dari kami Gordo Sinu. Jangan lupa like, comment and subscribe. Cintai terus kebudayaan. Salam. Stop. Ini bajunya baru aku mau pamerin dulu. Wah, wow. Oh, ini berarti berarti dari tadi yang belum keluar adalah Mas Jono. Aku lapar mau makan dulu. Wah, wow. Kacau nih.